Jom cuti-cuti di Malaysia bersama Guardian dengan Kikin. So let's go, ready for a 4-hour road trip to Cameron Highland. Before that, jangan lupa makan Peel Travel Keurig sebelum perjalanan, okay? Penat dengan kerja seharian dan kesekan ibu kota yang tak pernah berhenti, it's time to rest dan nikmati pemandangan cantik di Malaysia. Selepas perjalanan yang jauh selama 4 jam, alhamdulillah kami tiba di homestay kami dan cuaca di Cameron sangat sejuk. So Kikin dan adik decide untuk moistkan kulit kami, pakai mask dan juga body lotion. Alhamdulillah happy sangat dapat bawa family cuti-cuti Malaysia. Di Cameron Highland memang syurga makanan, okey. Mana-mana pun memang you all akan dapat makanan yang sedap-sedap. Yang ni kami dekat ladang strawberry. Sebelum tu Kikin pakaikan mosquito repellent dekat Isandra dan Kikin untuk elak nyamuk. Isandra sekarang tengah mood lasak tau, dia luka. Nasib baik Kikin bawa waterproof plaster ni terus tampal dekat dia. Nak happykan dia, bagi kit vitamin gummies. Seterusnya, cafe ni adalah tempat menarik di Cameron Highland yang wajib korang semua pergi. Scone strawberry dan nasi lemak strawberry memang famous. Penat berjalan sambil bergambar, hilangkan penat dengan vitamin C dulu. Barulah bertenaga semula untuk explore Cameron Highland. Lepas makan, jangan lepaskan peluang untuk pergi petik strawberry. I'm so happy. Isandra pun happy sangat. Lepas tu, dekat pasar Cameron Highland ni ada jual strawberry segar, jagung cheese yang viral ni, dan juga ice cream strawberry. This is my favourite. Sebelum balik, Kikin singgah Cameron Valley Tea. Nikmati udara sejuk dingin dengan pemandangan menghijau yang menenangkan. Jangan lupa reapply sunscreen. Kikin pakai sunscreen Wardah dan adik pula pakai sunscreen number 8. Kikin bersyukur sangat sebab dalam Malaysia ni banyak tempat menarik untuk kita relax dan bawa family berjalan. Lagi mudah, Kikin mendapat semua barang essential travel dekat Guardian.